Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah arsitektur vernakular kali ini akan mengkaji tentang rumah Aceh. Kami akan memfokuskan kajian tentang bagian badan rumah Aceh. Sebelum kita membahas tentang badan rumah Aceh, kita akan melihat bagaimana sejarah rumah Aceh. Rumah Aceh dibangun oleh tukang bangunan dari lokal, atau lebih dikenal dengan sebutan utuh. Masyarakat Aceh membangun rumah dengan menggunakan material yang terdapat di sekitar atau dari alam. Berbentuk persegi panjang dan membujur ke arah barat dan timur. Luas lantai pada rumah Aceh melebihi 200 meter persegi. Tampilan luar rumah Aceh biasanya berwarna hitam gelap, diselingi dengan corak khas Aceh itu sendiri. Dinding dibuat ukiran dengan kayu sebagai motif dasarnya. Namun di sela-selanya juga terdapat seperti ventilasi udara agar pertukaran udara di rumah dapat berjalan dengan baik secara alami. Kindang, dinding bawah rumah Aceh. Ini sebagian besar dikelilingi ukiran berbentuk flora di sepanjang dindingnya. Bagian ukiran di rumah Aceh di Museum Aceh ini. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian yang berbentuk seperti daun sirih tersebut. Di bagian dinding ini menggunakan motif daun sirih dan ada motif seperti bentuk plus. Selanjutnya di bagian bawah ini dekat kolom ataupun dekat bagian pasak terdapat bentuk motif sulur putih bunga. Sekarang kita sudah berada di dalam rumah Aceh. Kita akan menjelaskan tentang pembagian ruang. Sekarang saya berada di seramoku. Seramoku atau ruang depan atau serambi depan. Ruangan ini polos yang berfungsi sebagai ruang tamu laki-laki, ruang belajar mengaji anak laki. Ruang ini tidak memiliki pembatas apapun karena ruang ini digunakan untuk area menerima tamu. Sekarang kita akan menuju ke serama tengah. Pada saat ini kita berada di depan serama Anjung. Serama Anjung adalah ruang yang ditempati oleh bapak dan ibu yang mempunyai rumah tersebut. Seramo Inong. Seramo Inong adalah rumah yang ditempati oleh anak perempuan. Serambi likut atau disebut juga dengan serambi belakang. Serambi belakang ini adalah serambi yang juga berfungsi sebagai ruang tamu perempuan dan juga dapur. Pada bagian dinding rumah Aceh tersebut terdapat satu motif, yaitu pada motif pada dinding tersebut hanya berbentuk bunga-bunga saja, tanpa adanya motif dari binatang. Dan
lantai dari rumah Aceh tersebut, di mana lantai tersebut berbahankan dari kayu enau atau bakjo. Pada sistem pemasangan dari lantai rumah Aceh tersebut, yaitu menggunakan papan, di mana berjarak papan berselang 1 cm. Gunanya untuk mengintip para musuh nantinya yang berada di bawah. Antara si lantai dengan si dinding, di sini pada rumah Aceh terdapat suatu profil, di mana profil tersebut berguna sebagai pembatas antara lantai dan dinding. Seperti itu, ini merupakan profil dari antara lantai dan dinding. Pada rumah Aceh terdapat perbedaan level, yaitu tepatnya pada seramo ke dengan seramo tengok, di mana perbedaan lantai tersebut berjarak berkisar 2 anak tangga. Di setiap anak tangganya itu berjarak 20 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail pasak rumah Aceh yang ada di museum. Yang pertama itu di bagian lantainya. Di bagian lantai ini menggunakan struktur metodenya struktur join. Minyak makan di situ ditaruh cari ataupun minyak jarak juga jadi taruh menunggu ya. Tidak mudah terbakar. Kita perniagaan di Aceh itu dulu sangat-sangat luar biasa. Dagangan. Mereka ambil rempah-rempah dan tinggalan itu. Lagi ada yang dari Cina, dari Belanda, dari Anda, macam itu bentuk-bentuk negara kita. Kalau kita gerabah ya. Mungkin kita belum seahli itu. Kalau sekarang bisa jadi ya. Itu betul-betul peninggalan. Ada tanya nanti, kenapa nih ada nih? Sangat maju, barter. Mereka mengambil rempah-rempah, lada semua, dan mereka meninggalkan ini barteran. Nah, kita kan suka yang indah-indah, kan indah kan? Jadi bisa jadi hiasan, bisa jadi macam-macam banyak lah. Kalau yang sana itu bawa aroma Aceh asli.